domba kurban The Real Ox Sultan. Oke. The Real Ox Sultan. Ini mudah-mudahan ini buat pelanggan saya ya. Mudah-mudahan beliau suka ya. Beliau udah ketiga kali sama sekarang ya. Setiap tahun dia selalu menggunakan domba yang super mewah. Super kelas. Oke, kelas tertinggi. Putih pure. Ya. Wow. Ini sebenarnya apakah Ox Sultan itu bobot tertinggi? Oh, tidak. Tapi lebih ke kemewahannya. Mewah itu belum tentu besar. Ya, belum tentu paling besar. Jadi ada domba yang gede, tapi dia tanduknya kurang mewah. Gitu kan? Dan kurang lebih kurang dari 100 kilo juga kalau misalkan dia penampilannya oke. Berkelas gitu kan? Di kelasnya. Dan ini bisa diakuin. Di kelas kontes silakan ditanya. Ini punya penilaian berapa? Dan bagi yang ibadah kurbannya mau yang benar-benar super wah, karena ini buat kendaraan kita ya nanti. Mudah-mudahan diterima kurbannya, insya Allah ini bisa jadi kendaraan buat kita. Ya, ini bisa dibilang apa ya, Harley Davidson kelas tertinggi mungkin ya. Ya. Wow. Ya. Dan saya masih punya simpanan-simpanan domba yang seperti ini. Oke. Nah, kalau yang ini udah sold out nih sama Sultan Bintaro. Mas Sultan Bintaro ya. Kelas mewah seperti ini. Dan itu proses perawatan dan memandikan itu si Robin ya, si Robin mohon maaf belum saya jual karena untuk untuk pejantan di tempat saya. Jadi insya Allah, dan ini pun hasil ternak ya. Oke, tuh ini diambil sama Sultan Bintaro nih ya. Kalau yang ini, kalau yang tadi putih polos itu diambil sama Sultan BSD ya. Wih, nah lihat kan gantengnya seperti apa. Wow, coba ini buat kontes kurban bos, ini buat kurban bukan buat kontes ya. Kalau mau buat kontes silahkan. Ini buat Sultan Bintaro nih. Siapa-siapanya mohon maaf, ini privasi ya, belum dan gak mungkin saya kasih tahu dan sebutkan namanya. Oke. Nah, ini dia buat Sultan BSD ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.